Angka Pak hadir, Pak. Yang orang paling diburu sama forum seluruh komunikasi artis Minang. Nah, ngerasain hidup di jalan. Hidup di jalan itu karena dibuat-buat sendiri, Pak. Kayaknya uru-uru, ikut kawan. Oh, ikut-ikut kawan. Iya, pengangguran kan. Pengangguran kelas berat. Lama ya, lama. Online. Kalau ambil. Ini ada pala buah, sudah. 6. Ini paparan ini sih. 6. Sesuai gini. 6. Ada 6 outlet di blok A ya. Lantai 6 Tanah Abang. Jadi keseluruhannya 200 Tanah Gong. Anggota. 6 balai. 16. Ada yang double ya, kayak udah. Ada, ke double. Kau esoknya duo. Betul, duo. Parunya kadang. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Muliva di Muliva Channel. Oke bro, kali ini kita udah jalan-jalan ya kan, udah jauh jalan kanyin kesana kemari. Jadi kita kali ini mau beli baju lagi di Tanah Abang, di blok A pastinya ya. Kalau mau beli baju itu di blok A. Nah di situ retailnya keren-keren. Ada baju impor, harganya kualitasnya yang biasa dijual di GI ya, Grand Indonesia, seharga 400-500 ribu. Di sana setengah harganya aja. Nah, tapi kalau orang lihat kualitasnya, wah ini pasti belanjanya di luar negeri kalau nggak di GI gitu kan. Nah, adanya di lantai 6 ya, di blok A ya. Blok A lantai 6. Tanah Abang di Los B kalau nggak salah itu. Itu yang punyanya itu mirip Pak Im Wong. Itu langganan saya ke sana terus. Oke, bro, kita lanjutkan perjalanan kita bersama Kajot. Awas, ada tiga bidadari. Tiga bidadari yang tidak asing lagi. Mungkin selama ini jasing kan. Baru keluar ya. Oh, ini dia, guys. Pala-pala pejuang rupiah, guys. Wah, ini tempatnya di sini ya, bro, ya. Di blok A, di lantai 6. Buat teman-teman yang butuh-butuh retail, belajar di sini. Oke, bro. Nah, ini parkirnya di sini ya. Kok parkir skor? Mau masuk blok B ya, blok A sebelum Tina. Oke, kita cari parkiran dulu. Kamu masuk ke gedung Tanah Abang. Selesai. Ini lagi kita parkir. Ya, nyampe tegas ya. Oke, bro, kita sudah sampai di Pasar Tanah Abang. Kita mau pergi ke blok lantai berapa, Cok? Blok A. Cika. Oh, itu di mana nih? Nah, nih. Nanti agak cetek, Stek. Pak, pusat-pusat retail ada di sini ya, bro. Jadi yang mau belanja di daerah Pasar Tanah Abang ada di blok A. Ini ada jual mobil juga sini nih. Ya, parkirannya di lantai 9, kalau enggak di lantai 10. Lantai 10. Paling ya. Terakhir. Nanti kita naik lift. Assalamualaikum. Kok kaget-kaget? Wah. Sebelah. Rumah emak ya, gue lama tekuk-tekuk aja. Baik. Baik, tadi buka. Halo guys, kita belajar di Tanah Abang. Ini lantai 88 terus ini. Ini harus bilang. Berarti satu angka satu jam guys. Dia pakai kompas. Kita store. Oke, bro, kita sudah sampai di tempat langganan biasa kita dagang ya, biasa belanja di lantai 6 blok A Tanah Abang ya, Kak Jok, juga Kak Jok. Lantai Bang Kepin, lantai Bang Kepin, nah tuh, Mbak Imbong, Mbak Imbong, main Mbak Imbong, tuh Mbak Imbong, dia lagi mengibaskan orang belanja, mengibaskan, bahan di sini baju import semua tuh.
Nah, kita biasa belanja, guys. Belanja ke sini, beli di level 9. Nah, termasuk yang dipakai ini kan. Ini celana Bang, namanya apa sih? Ini level 9. Ini Kevin saja ya. Iya. Sama. Kevin. Pin. Kevin. Bang Kepak. Bang Kevin. Yo, yo, yo. Ala, ini udah sini Kevin. Satu dulu. Satu dulu. 170. Wah, di GI kumpet tuh ya, Mak? Iya. Ini nak murahan wak dia? Iya. Dia lah. Ini orang awak kan? Orang awak. Orang awak, oh pemurah. Oh pemurah. Ini brand Indonesia 300. Ya, kalau untuk kajot kok beda harganya? Berapa tuh? 300. Kajot warna sebonya, warna sebo... Jamaik. Barang cip juga dah. 120. 120, bro. Kalau yang enggak tahu bahasa Minang ya, ini 120 harganya. Biasanya dijual di GI ini 3,5. Banyak impor, Bang. Impor. Serius. Kita kedatangan Angkapak ya, mana Angkapak? Kita juga nih dia Angkapak. Ini Angkapak ini datang ya. Oke, masuk Bang mau pilih? Ya, ya boleh. Ini Angkapak. Penting ada niat. Ada suara. Ada komputer. Ada komputer. Ini Angkapak Pak mau belanja juga kayaknya nih. Cocok kerja. Cocok lah. Cocok. Entak. Nama Encak Pak. Encak tu satu. Ah, kau nak Encak? Atau mau sudah? Sudah terbaru di level 9. Sudah terbaru. Sudah terbaru. Banyak barang baru. Kue lah. Enggak. Awet. Kok permanen? Oh, mau coba. Wih, keren loh. Berapa ini, Bang? Apa sepatu aja? Itu 320. Glosirnya 2,5. Harga glosir 2,5? 2,5. Harga asli? Harga aslinya sini, harga asli. 499. Ini 500. Di sini jual? 250. 250? 200. Serius? 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 Aku barang buat kualitas. Sampai dulu ya. Barang kualitas yang kau. Apa sekarang tuh? Angkapak hadir, Pak. Yang orang paling diburu sama forum seluruh komunikasi artis Minang. Siapa yang main siapa ya? Banyak yang pengen kenalan ya. Konten Angkapak. Yona Irma tuh. Yona Irma, halo. Halo Yona Irma, halo. Yona Irma ya, kemari kita mencari. Kemari ya? Iya. Menyuan kepak aja. Iya, udah tiba dulu. Oh, tuh telek masuk aja. Ini viralnya di artis. Udah viral, artis viral kan. Telunya enggak, ini viral di artis. Mudah-mudahan cocok. Kalau dua. Balik lagi ke Bapak, penting nambah lagi ya. Oke. Bang! Kenapa? Kok. Sekolah, Bang. Halo Ivan. Halo Ivan ya. Impor. Banyak kalau baru, Bang. Kualitas mana? Wah, ada kontak fit di level. Wah. Aduh, apa pakainya, Mak? Oh, lari. Dari mana lah? Kambah. Lawak lah jarak. Enggak, nampak mana lo bahas setting. Ya, ini gak pasti. Enggak, mana setting gua. Mana setting, pernah lanjau apa? Kan kapak traktir. Kapak lanjau. Gue yang kapak, lelok lah. Kapak ini kapuan sih, kok udah laku kapak. Pak bawa tuh. Percaya udah, Pak. Salah sombong lah. Gue tiga alai. Tiga alai, 360. Tiga alai, 360. Kalau untuk orang awak, dia lagi 100. Bapak ibu orang awak. Satu gaji. Acuk nak kena ibu. Iya kalau rawak ni mainan tak apa main. Awak itu selalu apa kalau itu banyak ibu. Banyak ibu. Apalagi tu kameranya kan ibu. Dia minta sebo saja. Mau sebo saja nak beli jangan minta. Ya cari ganti ya lo. Hah? Baru ambil kau. Ganti ya. Iya. Awak mencari saya minta gantinya pak. Ini apa juga bos? Kau bentar kejap. Mantap dah. Woi, kau betul. Kau bentar. Woi. Wah, kau bawa macam ni. Kau sepatu bala bambau. Tidak pernah. Pernah mengalir saya bayi muang lah. Motor ada nyepu ya yo. Mengalir bayi muang. Lah,
tetap belanja di langganan ya, karena kita udah percaya di sini di lantai 6 Los B di Blok A Tanah Abang, Pasar Tanah Abang di Blok A, naik ke atas, start parkirnya di lantai 9, lantai 10, habis itu naik lift, turun ke lantai 6, habis itu belok kiri, ya kan? Belok kiri, jalan terus, nanti tertumbuk ada di situ. Nah ini di sini, negara. Ya, oke. Okay. Kita lihat seluruh barangnya. Nah. Banyak kali suara. Enggak apa-apa. Langsung satu kadaya. Ini ada Mr. Okay. Layur ini guys. Mr. Layur. Kajot guys. Surat kok kajot. Ini enggak mau main ya. Jangan ini. Kan kantongnya udah ini jadi. Tinggal oke kurang. Lama lu mau. Ini udah jadi. Tadi udah usia. Ini sini beli. Oh, siapa yang ngambilin barang? Nih, di file online. File online. Ada rancak aja dia. Oi, rancak lah. Lagi diambil. Kalau enggak rancak mampu ha. Impor lo. Apa gua tanya gua tahu. Impor apa? Amri China. Ini Mister dia. Ini bahasanya Cina. Anan dicali itu suara kali kajat. Jadi kameramen. Tublur nih. Ini adik dari Malanat ini ya. Lurus. Kin, yo. Ini barangnya rancak. Sampai ke Malaysia, adalah rancak. Barangnya ini bagus. Oh, bagus. Harga boleh lah. Harga menenggang. Harga menenggang, barang bagus, dijamin oke. Okay. Iya. Warnanya ini nggak berubah ya kan? Nggak. Kalau berubah balikin pak. Wah, jaminannya kayak gitu. Warna bagus. Wah, lagi laris di Villa Valen. Apa satu set, Bang? Dari Pekanbaru. Satu set pakai. Dari Pekanbaru ini, Bang. Oh, dari Pekanbaru ya. Kapan sampai, Bang? Sampai udah 10 hari yang lalu. Untuk mencari level naik. Untuk mencari level naik. Naik. Level mantap. Sengaja datang ke Blok A. Blok A ini. Blok A. Lantai 6. Blok A, Abang edit dulu ya. Blok A lantai 6 ya. Blok A lantai 6. Ini Bang Kevin ini dengan usia yang sangat muda, ya usia muda lah, dan wajah yang ganteng, tapi tidak mati kerancaan kata orang. Ya, kalau mati kerancaan itu kan bergaya aja dia dibuatnya ya kan. Ah, duitnya nggak ada. Ini dia dari muda sudah memulai kerja kerasnya dan akhirnya membuahkan hasil. Sekarang ini mempunyai 6 buah toko di Tanah Abang. Udah Kevin, awak udah kenal lah kita dari kampung. Gimana perjalanan hidupnya? Pernah merasakan jatuh bangunnya atau gimana? Nah, kalau jatuh bangun pernah juga ngerasain di Bangka. Dagang? Sama dagang. Dagang kain. Terus jatuh di Bangka hari itu. Jadi di itu tuh kita perlu tenaga sendiri atau disupport sama saudara-saudara? Harus disupport sama saudara-saudara. Jadi saudara sudah banyak juga yang ini ya. Harus ada support dari keluarga, kalau nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Jadi Bang Kevin ini selain kerja keras, memang kita juga membutuhkan support dari keluarga kita. Karena kalau keluarga semuanya tidak support, susah. Nggak bakal bisa. Susah juga. Bisa juga tapi pakai bank. Pakai bank. Bank jalan. Iya, Bang. Bang berjalan. Sekarang udah berapa toko dah? Ada 6. 6. 6 toko. 6 toko. Itu alamatnya di mana? Total pintunya 16. 16. Berarti ada satu pintu itu yang 4 ya? Iya, ada 4. 4 gitu. Ya. Ada jadi 2 ada 4. Dagang ini semua. Dagangnya ini semua ini. Impor semua. Yang jelas barangnya level 9 ada. Level 9 ya. Itu omsetnya lumayan. Alhamdulillah. Sekarang ada jalan. Gimana perkembangannya? Ada mungkin punya target? Setelah ini ada toko lagi? Rencana sih ada. Lihat dulu lah sebulan apa dua bulan ini. Oh. Rencana ada. Habis lebaran lah ya. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran ya. Jadi kita mau ngejar lebaran. Iya. Hal yang paling pahit yang pernah dirasakan ketika selama merantau mungkin. Pernah jadi apa gitu? Ya,
pernah ngerasain hidup di jalan. Hidup di jalan itu karena dibuat-buat sendiri apa? Kayaknya uru-uru, ikut kawan. Oh, ikut-ikut kawan. Iya, pengangguran kan. Pengangguran kelas berak. Lama ya, lama. 3 tahun. 3 tahun jadi nganggur. Di mana tuh nganggur? Di sini. Di daerah Tanah Abang. Iya. Berarti ngantau juga dong? Ngantau sama gitu lah. Sambil belajar dari kawan gimana caranya dagang. Iya. Oh, berarti nganggur. Pernah tidur di jalan juga. Duit nggak ada, bayar kosong, pernah tidur di taman rame-rame sama kawannya. Di taman rumah susun? Iya. Ini keren, tapi nggak nyerah ya? Nggak. Tapi sebenarnya tempat tidur nyerah. Ada dong? Tempat tidur ada dong? Yang kos 2 orang, itu 5 orang. Malas keduarnya kan? Iya. Usir sama pak kosa semua kan? Kadang-kadang ngekos datang. Iya. Tukang apa kosan orang kosan datang kita ngilang. Ah, ngilang. Betul. Sementara dulu tidur di rumah. Iya. Berarti anak muda Minang kalau zaman dia masih muda itu rata-rata punya ilmu hilang. Iya. Ilmu hilang dari ibu kos sama tukang kontrakan. Iya. Iya, iya. Jadi langsung ditutup aja. Enggak, pintunya tutup. Jadi gimana udah? Udah Gepit kasih saran buat teman-teman kita mungkin ada yang kurang beruntung ya kan. Yang masih nganggur hidup di jalanan. Sebenarnya Bang Bin ini dari mulai hidup di jalanan dan nganggur tadi itu apa yang bisa yang memotivasi diri? Itu didorong keluarga, disuruh dagang atau memang ada kesadaran diri sendiri? Ada kesadaran diri sendiri. Karena umur? Ya, kena umur sih enggak. Cuma pengen apa namanya? Pengen sukses aja. Sukses. Jadi kita kan masalahnya teman-teman yang lain udah pada maju semua. Oh, berarti kita nggak mungkin kita kayak gini aja. Iya. Mau jadi ya ikut jadi orang sukses juga lah. Iya. Walaupun sedikit demi sedikit ya. Amin. Untuk berkah sukses ya. Dan ini blok A punya Pak Kevin semua ya. Iya. Amin. Amin. Jadi ada. Tapi namanya sarapan apa namanya? Apa? Iya, ini semak nih. Ada si semak. Ah, itu siapa itu? Kok. Level aja di Mari. Blok A lantai 6, los B nomor 86 sampai 89. Blok A lantai 6, los B nomor 86 sampai 89. Namanya di Philippe Online. Ini ada pada buah sudah. 6. Ini perparan ini sini. 6. 6. Ada 6 outlet di blok A ya. Lantai 6 Tanah Abang. Sambok semua jujin, kok sini nampak ini cuma sekolah nampak aja. Enteng yang nampak anak. Alhamdulillah lah. Jadi keseluruhannya 200 tenaga anggota. Nama leh 11. Ada nang double ya. Kayak udah. Udah, ke double. Kok etoknya duo. Betul duo. Parunya kadang. Makannya banyak. Etok duo. Enggak bisa eton cie kalau kajot. Harus duo. Kalau eton cie salah wae. Gaji double. Gaji double. Masalahnya makannya banyak. Sekali parunya. Sama yo jin yang coba cek sini nampak coba. Apa dua bungkus sehari? Udah dua bungkus sehari. Malah. Malah ben. Ke lantai kecil ya. Banyak. Jangan sampai jadi buih loh. Ya jadi bolong di bawah sinam kok. Ah, bolong sinam, sebolong sinam beli kecau nah. Enggak berakhir. Rumah kok. Eh, rumah mana sambal. Mana nak sinam guru? Hah? Sinam guru. Kawan antapa. Nang guru. Ya, kajian kok. Alhamdulillah. Sesuai. Sesuai kajian. Sesuai. Eh, sesuai. Sesuai. Sesuai kada sesuai. Enggak. Oh, enggak. Kecuali kok banyak lah rumah. Enggak, lah rumah sih. Masih orang kadai banyak. Orang kadai banyak. Iya. Oke, bro. Jadi kadai sesuai blok A lantai 6, los B nomor 86 sampai 87. Jadi ada 6 toko tempat langganan kita beli baju. Nah, kayak gini nih. Baju udah berkubang aja nih. Iya, itu kan ekstrim. Kita kan artis. bisa ngantau Mulifa Channel. Mulifa Channel. Bilang ke Bang. Alah, kok. Ini sama orang. Kok bara orang? Sama orang, Pak.
sampai ya. Kau ngontawa makan iko itu ane bertiga. Oh, kau tiga. Bertiga itu ane. Nah, tadi berdua. Masanya kau lebih kadang. Berarti double yang tadi. Berarti gajinya double. Gaji triple. Iya triple. Kalau ni? Aku lo ini cik sangat. Cik sangat. Ini mana guang? Berarti 6 balik donan tiga. Berarti lebih 21. Lebih ya. Kalau dia tak melihat tu. Mantap. Nah, malai kau tiga pek berdua. Dua lagi kurang. Oh, satu orang lagi. Ketemu lagi. Orang nak panen ke? Mau panen? Panen? Iyalah. Ini kan besar. Nah, ini. Kau nak ke mana ke limbo? Aneh. Panen store kau di lantai, di blok A lantai 6, los B, nomor los A, kau los A ya. Nomor? Nomor enggak ada orang. Oh, nomor B ini. Buat teman-teman Mulifa Channel yang lagi nonton, buat bulan puasa, mau lebaran, belanja di Tanah Abang di Blok A. Pastikan di Blok A, lantai 6, los B, los A. Ya, itu tokonya dari Pak Kevin yang dulunya tukang kantau. Tukang kantau. Pengangguran. Pengangguran. Itu ada anak Kadarun juga, ya. Pin ya. Sekarang ini ada 6 toko. Ada anak Kadarun juga. Ah, itu setengah itu kan, Eko? Aku setengah, padahal kita. Ayo, setengah itu. Gaji setengah bisa? Iya. Besok gaji 2 tuh. Amo, satu bisa. Satu bisa. Masalahnya barang kita. Iya. Kalau banyak benda makan, tak bisa lah nyoba jalan melayan orang. Kok topi itu mentau aja lah? Oh, sepadi apa namanya? Warna... Kak Jod cocoknya pakai tas mereka. Kau syuting. Ada rumah, so? Ayo dong. Baik, Kak. Senyum lah, cek apa, saya mau ngomong. Bal, caro ngayu dong. Wah, aku berang-berang sih kejut, mah. Enggak, itu. Wajah, sangar aja deh. Kok berat, cek, kalau topi-topi mereka? Satu. Ori ya? Ori. Ori dong. Ori. Ori Tanah Abang. Ori Tanah Abang. Masa sama kek nih. Ya enggak hoye kajot. Eh bantu Mbak Imong. Coba saya bawa kajot, coba. Coba pakai si bawa kajot. Nah. Ya enggak kajot, lo jarang ambil kajot. Ah, dia lo sementara gitu. Boleh. Topinya gagah ini guys. Sebanyak enggak ada. Sebanyak. Oke, okay, oke. Okay. Kok nonton terakhir kok? Kan yang terakhir. Itu yang terakhir sih. Nama. Alun ada bagi merek. Alun ada bagi merek. Emangnya? Barang baru. Ada. Pokoknya awak harus tahu kata-kata Pak Kapin kok. Kalau barangnya jadi cak. Alun ada. Iko, ya, pelak sih. Pelak pakai topi. Nah, kalau kau itu aneh, 2,5. Oh, 2,5, berarti gaji 2,5 kali lipat. 2,5. Keahlian? 50.000 untuk pelari, nah, ada pak. Posisi back, penyerang. Posisi, kau bertahan. Nah, kamu penyerang. Badan nggak ada, kamu penyerang. Kalau model-model kajot, baru penyerang posisinya. Kajot. Eh, lah rumah baru kajot. Eh, lah rapet lah rumah. Ah, lah rumah baru kajot. Oh, kita tetap kok mas. Kita tetap kok mas. Kita tetap kok mas. Kajot. Viral. Viral udah kau. Kajot lah punya orang rumah. Rapet, jodoh kajot. Viral udah kau. Awak kau pergi belanja kemari kajot. Kajot cari jodoh kemari. Jodoh apa? Tertagak je ni dah. Tertagak PDKT. PDKT. Minta nomor apa? Minta lah. Nomor apa boleh awak? Iya, bisa. Tolong cari ni. Boleh. Jasasan. Aman mah kajot. Ankapa kembali ya. Mantap. Buat penyanyi Minang yang baru tampil, jangan khawatir. Yang penting ada niat, ada suara, ada komputer. Barakallah. Oke, okay, bro. Jadi di Blok A lantai 6
Los B nomor 80 sampai 81 itu sama tuh. Jadi ada 6 toko satu ya. Semuanya ada 6 toko yang bisa dikunjungi buat teman-teman yang mau berhari lebaran atau yang mau dagang di sini, retailnya keren-keren, bisa grosiran juga ya kan. Jadi hubungin aja nomor di bawah, yaitu Pak Kevin ya. Jangan itu Kevin itu namanya Kevin aja, nggak boleh dipanjangin karena nama panjangnya itu agak unik ya. Pak Kevin Ding. Kevin. Pak Kevin. Kevin Wong. Ya. Kevin Wong. Ya, lihat. Ya, jadi kalau yang takut berhubungan langsung sama Pak Kevin, di sini ada tukang kantau di rantau ya. An kapak. Oke. Oke, Bro. Jadi kita langsung borong aja. Jadi siaran memborong enggak usah lah wak sorot nak. Hah? Sampai di sekolah nak. Cakan kecek nyok mamang enggak aku nak. Iya. Oh, anda kecil. Oh, enggak. Lagi banyak, lagi banyak. Wah, artis. Banyak. Ya. Oke, Bro, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa dan Kajot di Mulifa Channel. Channel. Yang mana? Berapa? Dua orang. Dua. Baju-baju. Ih, ya, blok A. Boleh? Yang mana? Boleh, Kak. Iya, Kak. Iya, Pak. Sitar, Kak. Kemeja, kaos nih. Kaos. Kaos. Itu banyak kaos, cacat. Kau ni? Aku dah buka tak sebenarnya dah lapis lah. Main kaca. Bang main kaca je bang. Puan, jangan salah sih bang. Kita piti lah. Panjang pendek kak. Ni panjang kak. Ada penampakan. Semua dah pesen ni kak. Angka pak, mandok. Masuk YouTube. Gak apa-apa lah kak masuk YouTube kak. Eh, pira kan dicari orang. Kalau viral ntar harganya jadi murah. Barak, pen 120. 100 saja. Eh, ada udah Dery ke belakang. Udah Dery. Dua lah. Pendek sih, cuy. Borong kalau panjang lah sih, cuy. Anak tanggung dah. Anak tanggung dah. Coba lihat. Coba aja deh ya. Yang M atau S, coba. Coba yang si gede ini. Coba dulu ukurannya. Karena emang kalau nggak tes saja ukurannya. Kan sudah masuk ya. Ya, ukurannya kecil juga. Pola kecil. Coba lah pakai. Lah. Sama-sama. Indah lah kakak. Oh, bolong. Pulang oleh. Cepet lah. Dek, ni lah kakak betul. Ini cepet lah, betul lah ya. Bolo, dia bang David, 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 dia bang David,